timeline dari rute heli yang dikendarai oleh Presiden Iran Raisi kita bahas lebih detail sehingga bisa menjawab kalau ada perang di Asia Barat dan di Timur Tengah. Kita mengerti kenapa hal itu terjadi. Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dijadwalkan meresmikan bendungan yang dibangun bersama oleh dua negara tersebut. Ada dua bendungan yang dibangun, yang satu bernama Kis Kalasi, yang kedua bernama Koda Afarin, bagian dari Sungai Aras yang melintasi kedua negara tersebut. Kemudian, heli yang ditumpangi Raisi berserta ofisial lainnya, yaitu Menteri Luar Negeri, Gubernur Provinsi Azerbaijan Timur, dan Imam Sholat Jumat Kota Tabriz, berangkat dari kota Kabupaten Koda Arafin ke Kota Tabriz. Dalam perjalanan sekitar 20 menitan, helikopter tersebut jatuh di sekitar perbukitan di dekat desa bernama Uzi. Sekarang kita ke para saksi. Apa yang menyebabkan jatuhnya helikopter kenegaraan tersebut? Kita rinci. Kita tahu tidak semua orang percaya kejadian ini adalah karena kerusakan mesin semata atau kesalahan pilot membaca peta perjalanan. Banyak hal yang harus dibuka berdasarkan fakta lapangan. Ini semua untuk menjawab apakah ada faktor internal atau ada kekuatan asing bermain di sini. Karena Raisi adalah presiden negara yang dikenal sebagai state actor yang melawan hegemoni Amerika, sekutu, dan Israel. Kata-kata debt to Israel dan debt to Amerika adalah moto yang digaungkan oleh Raisi. Kejadian jatuhnya pesawat kepresidenan tersebut membuat Asia Barat dan Timur Tengah tegang. Kita semua tahu teori konspirasi selalu mengitari tragedi yang terjadi pada sebuah pemimpin negara. Misalnya, dua penembakan yang membunuh John F. Kennedy. Atau apakah pendaratan di bulan adalah fake yang dibuat di studio oleh NASA. Atau meninggalnya Princess Diana adalah bukan kecelakaan. Ini adalah dilakukan oleh MI6 karena tidak mau calon ibu suri raja beragama Islam. Semua kejadian aslinya adalah kita tidak bisa tahu persis dan sampai kapanpun. Bisa saja kita tidak akan pernah tahu. Kembali ke Raisi. Kita membahas fakta dari saksi mata lapangan sebagai data kedua. Kita awali dengan sebuah nama, Ghulam Hussein Ismaili. Dia adalah KSP-nya Iran atau Pak Muldoko-nya Raisi. Ismaili adalah kepala staf kepresidenan Iran. Ismaili memberikan kesaksian ke media Iran apa yang terjadi pada hari itu. Dia juga berada dalam konvoi helikopter bersama Raisi yang ada 3 helikopter konvoi pada hari tersebut. Heli Ismaili adalah tepat di belakang heli presiden Iran. Menurut Ismaili, cuaca hari itu sangat clear, sangat terang. Perjalanan ke kota Tabriz tidak sampai 30 menit dari tempat keberangkatan. Dalam perjalanan ada beberapa gumpalan awan kecil di langit. Disinilah komandan pilot heli utama yang berada di depan, yaitu helikopternya Raisi, memerintahkan 3 pilot helikopter untuk melakukan ascent atau terbang naik ke atas awan. Posisi helikopter Ismaili sekarang ada di nomor 3. Di mana dalam hitungan detik setelah mendengar perintah dari komandan pilot di depan, heli menaikkan arah pesawat ke atas sekitar 30 detik kemudian, mereka berada di atas awan yang cuacanya lebih cerah lagi. Namun heli utama tidak kelihatan. Dalam posisi kurang lebih 1 menit kemudian, mereka tidak melihat adanya penampakan dari helikopter utama kepresidenan. Ismaili pun langsung mengontak telepon Menteri Luar Negeri Iran untuk mengecek keadaan setelah transponder helikopter pilot tidak menjawab apapun. Dan telepon yang dilakukan oleh Ismaili ke semua penumpang tidak terjawab. Hingga akhirnya telepon ada yang mengangkat, yaitu telepon Imam Sholat Jumat Kota Tabriz yang mengangkat dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya sendirian dikelilingi pohon, tubuh saya sakit." Dan tidak lama kemudian suara itu terputus. Mereka pun berputar arah mengecek sekitaran lokasi namun tidak melihat apapun. Kemudian mereka memutuskan lanjut ke kota Tabriz. Ada banyak kejanggalan dalam peristiwa tersebut yang dilaporkan oleh Ismaili. Pertama, cuaca cerah. Kemudian tidak ada turbulen sepanjang perjalanan. Bahkan ketika helikopter menembus awan tipis tersebut pun tidak ada goncangan apapun. Ketika mereka berada di atas awan, cuaca cerah dan tidak ada awan lainnya lagi. Kemudian secara tiba-tiba heli presiden hilang. Inilah yang menimbulkan pertanyaan, mengapa helikopter diperintahkan oleh pilot komander kepresidenan yang konvoi pada saat itu melakukan ascent above the cloud, hanya 2 heli yang berhasil melakukannya. Padahal awan tipis, namun heli presiden tidak bisa melakukannya dan jatuh. Helikopter kepresidenan dikendalikan pilot paling senior, paling berpengalaman yang melakukan perintah dengan jelas di wilayah pegunungan kepada tim heli lainnya yang ternyata sang pilot utama tidak bisa menavigasikan helinya untuk melakukan hal tersebut. Adakah yang disembunyikan ke publik dalam informasi ini? Adakah ini adalah misi bunuh diri pilot yang ternyata agen Mossad? Apakah hal ini ada yang harus disembunyikan dulu dari publik demi strategi yang lebih jauh lagi ke depan? Kalau menurut sahabat, bagaimana kira-kira?
Peace.